Oke, jumpa lagi dengan Bang Mimin di sini ya. Selalu saja memberikan info dan cerita-cerita seputar percintaan Haiko Van Der Pecken dan Rangga Azob nih. Kira-kira ini Mama Kece dan sahabat semua bosan gak dengan Bang Mimin? Oke deh, kita langsung saja ke Haiko Van Der Pecken dan Rangga Azob nih. Nah, lagi-lagi nih banyak banget ya para fan Haijovers. Pokoknya ribuan deh. Mulai dari Sabang sampai Merauke, terutama para Mama Kece dan para Haijovers ini selalu mendoakan Azob dan Haiko Van Der Pecken gak ada habisnya dan tiada hentinya. Selalu saja mendoakan mereka berdua. Jadi Bang Mimin di sini salut banget deh. Kenapa Bang Mimin bisa berbicara seperti ini? Karena setiap komen-komen di YouTube Bang Mimin, di channel Bang Mimin, Bang Mimin perhatikan, rata-rata mereka semua mendoakan Azob Haiko agar selalu bersatu, agar segera menuju ke pelaminan, agar satu paket selalu. The best day buat para Haijovers, fans, penggemar-penggemar Azob dan Haiko Van Der Pecken. Bang Mimin acungi jempol buat kalian semua. Nah, nanti di sini juga kita lihat ya cuplikan video pendek dari Azob dan Haiko Van Der Pecken yang menyampaikan selamat hari buat para Haijovers. Nanti kita lihat aja sendiri ya. Nah, buat yang baru saja bergabung, jangan lupa nih like and share, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar Mama Kece dan sahabat semua gak ketinggalan info-info seputar Azob dan Haiko Van Der Pecken dari channel ini. Oke guys, kembali lagi ke Azob dan Haiko Van Der Pecken ya. Memang kalau anak baik, orang pasti akan mendoakan baik. Tapi kalau artisnya sombong, songong, angku, pasti banyak dihujat oleh netizen. Ya enggak, Mama Kece. Oke guys, di sini Mimin gak banyak bicara deh ya. Dan kita lihat aja nih cuplikan-cuplikan kebahagiaan Azob dan Haiko Van Der Pecken di lokasi syuting. Dan cuplikan-cuplikan Azob dan Haiko Van Der Pecken menyambut hari besar para Haijovers. Oke deh, kita lihat aja dan kita simak. Check it out.